first question is that what do you think can contribute to inclusive to achieve their goals? I think that I contribute being a good facilitator and listener who can bring out the best in our team and support them in their vision and their achievement of the goals. Program inklusi ini kan pertama dananya cukup besar ya, dan kemudian grants management itu menjadi tulang punggung dari program ini, di mana itu disburse sama partners ya. Jadi bagaimana mengawal kegiatan maupun penggunaan dana oleh mitra itu menjadi faktor yang sangat penting, gitu kan, sangat penting, termasuk kalau dikaitkan dengan value for money misalkan dan seterusnya. Jadi karena saya dalam posisi operation dan grants, fokus saya memang bagaimana mengoptimalkan ini sehingga benefit bisa dirasakan lebih besar. I just realized that you know, every program is different, but there are some elements that are the same. So I think my maybe one of my contributions is we won't fall into the same traps that we did before, because we have experience. So maybe that won't work so well, maybe that will work better, maybe this is a good idea, maybe that's not a good idea. Yeah. So I think experience sometimes is very helpful. Also, I think that if we know who the players are, so for example, we know we have to be very clear that we work with government and we support the government programs, but much of the activities come from the CSOs themselves, so that it's basically their program. We, the secretariat, just support them in doing that work. I think that you know, my experience before working in Indonesia will be very helpful for that. Ya, sebagai Senior Monitoring and Evaluation Officer, yang saya bisa kontribusikan adalah memastikan bahwa semua kegiatan ini berjalan sesuai dengan logik program, yaitu juga mencapai di immediate outcome, intermediate outcome, dan IOPO. Dan memastikan juga semua data dan kualitasnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Kontribusi saya itu kan, kalau saya kan dari bagian procurement ya, jadi kontribusi yang saya bisa berikan adalah bisa membuat proses procurement ini bisa lancar, cepat, dan menyediakan barang atau jasa yang diperlukan tepat waktu dengan kualitas yang baik, dengan prosedur yang tidak menyulitkan buat teman-teman, memudahkan, tetapi prosedur yang simple itu tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, yang dapat dikontribusikan adalah kita menjalankan apa yang menjadi peran kita, tugas kita di dalam mensupport pencapaian program inklusi. Apa sih, Pak, yang keren dari tim inklusi? Yang keren, orang-orangnya kreatif, energizer banget gitu. Jadi apresiatif, itu yang paling keren dari tim inklusi. I think first how diverse they are. They come from many different backgrounds and experiences. They're a very diverse and inclusive team, and they have a real passion for the work that we do. Keren, terutama tim tentu ya, terutama tim tentu kita sangat bersyukur sampai dengan sejauh ini mendapatkan tim yang dari personil yang terbaik gitu ya, baik yang di awal maupun yang belakangan, yang mengawali maupun yang terakhir sampai dengan saat ini gitu. Itu orang-orangnya asik-asik gitu, sangat dedikasi bekerjanya, lalu punya kreativitas yang tinggi, semangat dalam bekerja, dan yang pasti mereka sangat inklusif ya, tidak ada diskriminasi gitu, dan sangat ingin membuat masyarakat Indonesia jauh lebih baik lagi hidupnya tanpa membeda-bedakan, semua dilibatkan. The most interesting thing, the most wonderful thing is that we all understand the need for inclusion. That we all believe that, you know, it's important to keep everyone involved and to try to never to try and exclude anyone, because life is about taking part. It's about making a contribution, but it's also about receiving
you know, the results of that contribution. And the people who work with Inclusi now are, they have the right spirit, they have the right understanding, they're also very good people, and it's they're very smart as well. So it's nice to have that combination. Sangat kreatif, terutama mengemukakan ide-idenya itu pasti ada aja yang selalu ada yang berbeda di dari setiap penampilan atau setiap presentasi atau setiap sharing itu teman-teman tuh bisa menggali hal-hal yang kita nggak pikirkan tetapi ternyata yang dari pihak teman-teman yang lain tuh ada input-inputnya yang lain seperti itu. Itu keren-kerennya teman-teman dan saya lihat si kekompakannya ada, sudah terjalin meskipun jarang ketemu tetapi sudah terjalin chemistry yang kuat di antara kita semuanya. Kira-kira begitu sih.